Kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah yang harus kita ketahui untuk kita hindari. Karya Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada penjelasan tentang masalah yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatul 'ashirah. Permasalahan yang ke-10. Al-istidlalu 'ala butlanid din biqillati afhami ahlihi wa 'adami hifdzihim. Orang-orang jahiliyah berdalil atas batilnya agama, atau mereka menganggap agama ini salah, ajaran Rasul itu salah, biqillati afhami ahlihi, karena kurangnya pemahaman orang-orang yang mengikuti agama tersebut, wa adami hifdzihim, dan mereka tidak menghafalnya, tidak menguasai dengan baik apa yang dibawa oleh agama tersebut. Jadi mereka menganggap agama ini salah, ajaran yang dibawa oleh para rasul itu salah, karena orang-orang yang mengikutinya menurut mereka bukan orang-orang pintar, bukan orang-orang yang memiliki pandangan yang jauh ke depan, bukan orang-orang cerdas yang IQ-nya tinggi, yang bisa sekolah sampai menamatkan S1, bahkan S2 sampai S3. Bahkan tidak ada dari kalangan mereka satupun seorang profesor. Jadi bukan orang-orang pintar menurut mereka. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka yang Allah firmankan di dalam surat Hud ayat ke-27, badiyar ra'yi. Mereka itu, yakni para pengikut Nabi dan Rasul, adalah orang-orang yang terbelakang pemikirannya, lekas percaya, pandangannya pendek, tidak memandang jauh ke depan, bukan orang-orang pintar. Maka itu mereka jadikan dalil untuk mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasul ajaran yang salah, ajaran yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran yang tidak benar. Dikarenakan para pengikutnya bukan orang-orang yang cerdas. Lalu mereka mulai mengeluarkan tuduhan-tuduhan, terutama kepada para ulama. Kata mereka, para ulama ini hanya mengerti masalah haid dan nifas, hanya mengerti masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan. Para ulama kaum muslimin hanya mengurusi hukum-hukum wudu dan salat. Ini menurut mereka kerjaannya orang-orang bodoh. Sampai mereka katakan, ulama kaum muslimin hanya ulama syariat. Sedangkan kita sudah mencapai hakikat. Ini ucapan orang-orang sufi. Para ulama katanya, mereka itu di bawah kita. Ilmu mereka hanya berbicara tentang syariat.
kita sudah sampai hakikat. Ini contoh ucapan-ucapan yang menyerupai apa yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Pengikut para rasul, mereka katakan sebagai orang-orang yang terbelakang pemikirannya. Bukan orang-orang yang berpikir jauh ke depan. Bukan orang-orang yang maju pemikirannya. Maka Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala membantah mereka. Beliau mengatakan, qauluhum badiyar ra'yi, ucapan mereka badiyar ra'yi, pemikiran mereka terbelakang. Mereka tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya. Ay laisa bidam bimadhammatin wala aibin. Maka hal ini bukan sebuah satu celaan dan bukan pula satu aib kalau mereka memahami. Ya. Li'anna al-haqqa idza wadaha la yabqa lit-tarawi wala lil-fikri majal. Sebab kebenaran itu apabila dia sudah jelas, maka tidak ada lagi tersisa pendapat manusia dan pemikiran manusia sedikit pun untuk bisa menentang kebenaran tersebut. Jadi kalau sudah jelas kebenaran itu, enggak usah kita pertentangkan dengan akal pemikiran kita. Walaupun kita mampu untuk mengutak-atiknya dengan akal pemikiran kita. Allah berikan kita kecerdasan yang lebih daripada kebanyakan orang. Tetapi kalau kebenaran itu sudah jelas, maka pemikiran kita, pendapat kita, tidak boleh kita dahulukan melebihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuti. Bala buddha minat tiba'il haq. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yang seharusnya kita mengikuti kebenaran. Walaupun mungkin nampaknya apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam As-Sunnah bertentangan dengan akal kita. Tetapi kalau sudah jelas ini ayat Al-Quran, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan akal kita. Jangan dipertahankan. Dan yakin akal kita yang salah. Tetapi orang-orang jahiliyah dahulu, mereka lebih mengedepankan kepintaran mereka, walaupun hakikatnya itu adalah kebodohan. Oleh karenanya disebut jahiliyah. Dari kata jahil, orang yang bodoh. Dan ini bukan sekedar bodoh, tapi bodoh kuadrat. Bodoh yang bertingkat. Sebab kebodohan mereka mengira sebagai kecerdasan. Masih lebih baik orang bodoh, dan dia tahu kalau dirinya bodoh. Yang berbahaya orang bodoh, tapi dia kira dia pintar. Lalu, dengan akal pikirannya, dia mau menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dia menggunakan akal yang benar, tentunya secara logika, tidak akan mungkin terjadi pertentangan antara wahyu yang Allah perintahkan untuk kita ikuti dan akal yang Allah ciptakan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menciptakan akal kita, lalu dia menurunkan wahyu untuk kita renungi, untuk kita ikuti wahyu tersebut. Bagaimana bisa bertentangan dengan akal? Maka kalau terjadi pertentangan antara pendapat kita,
akal kita, pemikiran kita dengan satu ayat Al-Quran atau satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salahkan akal kita. Salahkan, dia sudah pasti salah. Tidak akan mungkin dia benar. Sebab akal kita itu tidak lebih besar dari kepala kita. Pendek sebenarnya. Bagaimana bisa kita gunakan untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah sebabnya mereka disebut orang-orang jahiliyah. Karena kebodohan mereka anggap kecerdasan. Ulama-ulama yang sangat memahami syariat ini, yang pandangannya jauh ke depan, mereka katakan cuman ulama yang mengerti masalah haid dan nifas, tidak mengerti yang namanya waqi, yang namanya realita katanya. Kalau kita adalah orang-orang yang mengerti realita yang ada, mengerti siasat-siasat orang-orang kafir. Karena setiap hari kerjaannya di depan koran, televisi, dan berita-berita politik lainnya. Itu saja yang mereka kerjakan tiap hari. Mengamati perkembangan politik. Bukan mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mereka dapati fatwa ulama tentang suatu masalah kemasyarakatan, masalah negara, pemerintah atau politik yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka, lalu mereka katakan ini ulama seperti hidup di abad pertama Hijriah. Di abad 1400 tahun yang lalu. Dia mau membawa umat Islam kembali ke zaman dulu. Pemikirannya tidak jauh ke depan. Padahal mereka, para ulama, berbicara dengan Al-Quran dan sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Maka orang-orang seperti ini persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka menuduh pengikut para rasul sebagai orang-orang yang bodoh, lekas percaya, menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul tersebut. Maka jangan sampai kita mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah ini dalam menilai kebenaran dengan akal pikiran semata. Kalau sesuai dengan akal mereka, mereka terima. Kalau tidak sesuai, mereka campakkan. Lalu mereka menghina dan memperolok-olok orang-orang yang mengikuti kebenaran sebagai orang-orang yang bodoh, yang pemikirannya tidak maju ke depan. Pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari permasalahan ini, bahwasannya hidayah itu adalah nikmat yang sangat besar. Hidayah itu adalah nikmat yang sangat besar. Allah tidak memberikan hidayah berdasarkan kecerdasan atau kepintaran seseorang. Kenyataannya banyak orang pintar, banyak orang cerdas dalam masalah-masalah duniawi. Teknologi mereka maju, mereka bisa kaya raya dengan kecerdasan mereka, tetapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah orang-orang yang dianggap orang-orang lemah, orang-orang bodoh, tidak pernah mengecap pendidikan di perguruan tinggi, itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Jadi
tingginya pendidikan seseorang, kecerdasan dirinya, IQ-nya tinggi, sama sekali bukan ukuran baiknya seseorang. Bukan ukurannya. Tetapi ukuran kebaikan seseorang adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan bagaimana usahanya untuk mengikuti hidayah tersebut. Maka kebenaran itu sama sekali tidak diukur oleh pengikut-pengikut kebenaran. Walaupun yang mengikutinya bukan orang-orang terhormat, bukan para pejabat, bukan orang-orang kaya, bukan para intelektual, para cendekiawan. Tetapi kalau dia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Maka keyakinan seorang Muslim terhadap kebenaran ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar harus kokoh. Tidak boleh tergoyahkan, karena ini adalah syubhat, kerancuan-kerancuan yang bisa membuat iman kita lemah. Kalau kita tidak mau mengikuti kebenaran dan mengandalkan akal kita, kita akan berpikir, kok yang mengikuti ajaran tersebut bukan orang-orang kaya, bukan para pejabat, bukan orang terhormat, bukan tokoh-tokoh masyarakat, bukan pula tokoh-tokoh agama, bukan pula orang-orang yang cerdas. Ini syubhat. Kalau kita tidak kokoh keimanan dan ilmu tentang kebenaran, maka kita akan tergelincir mengikuti syubhat tersebut. Jadi jangan kita ikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah di dalam menilai sesuatu itu benar atau salah bukan dengan ukuran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikianlah apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Dan kita memasuki sesi tanya jawab yang alhamdulillah pertanyaan yang masuk sudah lumayan cukup banyak, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk bisa memberikan penjelasan dan bimbingan kepada para penanya. Insyaallah mudah-mudahan demikian. Kita berdoa kepada Allah. Dan sekali lagi kami beritahukan bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah, barangkali ada kesulitan di dalam memahami pelajaran apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, silakan dikirimkan saja pertanyaan kepada Radio Dakwah Salafiyah di nomor 08 5353 02 03 04, 08 5353 02 03 04. Baik, kami persilakan saja langsung kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang hadis bahwa manusia bersyarikat dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api. Kalau bisa dengan hadis-hadisnya untuk penjelasannya. Baik. Lafaz manusia bersyarikat dalam tiga hal, itu lafaznya dhaif. Walaupun maknanya sahih. Adapun lafaz yang sahih, diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan namanya. Al-muslimuna syuraka fi thalathin. Al-muslimuna syuraka fi thalathin. Kaum muslimin bersyarikat di dalam tiga perkara. Fil kala, dalam masalah rumput. Wal ma,
dalam air, wan-nar, dan api. Baik. Ini lafaz yang sahih. Adapun makna hadis ini dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Khattabi, Al-Hafiz Ibn Hajar, dan sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasannya ulama sepakat. Sudah kesepakatan ulama. Air yang bukan milik pribadi, ya, seperti mata air di tempat tak bertuan. Demikian pula rumput yang tumbuh di tempat umum, bukan milik pribadi. Maka dia adalah mushtarakun bainan nas. Harus dibagi bersama, bersyarikat bersama. Tidak boleh ada yang menguasainya secara pribadi dan dia melarang orang lain untuk mengambil air tersebut atau menikmati rumput itu, ya, untuk hewan-hewan mereka. Ini yang pertama. Bahwa rumput di tempat umum bukan milik pribadi, air juga harus dibagi bersama. Tidak boleh ada yang menguasainya. Sehingga dia melarang orang lain mengambil di situ. Tetapi siapa yang dahulu, yang lebih dulu mendapatkan rumput atau air tersebut, maka dia yang lebih berhak. Dia yang lebih berhak. Kalau dia sudah selesai, baru dia berikan kepada orang lain. Baik. Yang kedua, kalau misalkan air itu ada di dalam tanah pribadinya, air atau rumput ada di dalam tanah pribadinya, maka tentu saja dia yang lebih berhak untuk menggunakannya. Kalau kemudian dia sudah cukup, maka apakah boleh dia menghalangi orang lain untuk mengambil dari tanahnya sendiri? Di sini ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang benar tidak boleh berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Ya. Jadi misalkan kita memiliki sumur di rumah, kebutuhan kita sudah terpenuhi, maka tidak boleh kita menghalangi orang lain untuk mengambil sumur tersebut atau mengenakan biaya kepada mereka. Ini haram. Haram hukumnya kita menjual air yang ada di tanah kita, di pekarangan kita, kepada orang lain melebihi, yang sudah melebihi kebutuhan kita. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna syuraka fi thalathin, fil kala wal ma'i wan nar." Kaum muslimin itu bersyarikat dalam tiga perkara. Rumput, air, dan api. Maka tidak boleh dia menghalangi. Ya. Berbeda halnya kalau dia bawa sendiri air tersebut, kemudian dia jalan keliling kampung, ya, lalu menjual air, itu dia bukan menjual air, menjual jasanya. Ya. Jadi jangan diniatkan menjual air, tetapi menjual jasa. Dia sudah keliling kampung, capek-capek membawa air tersebut. Ini lain masalahnya. Baik. Atau dia buat saluran-saluran. Ya. Maka yang dia jual adalah jasanya, bukan air tersebut. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan orang-orang yang memiliki kelebihan air lalu dia tidak mau membagi kepada tetangganya atau kepada kaum muslimin yang lainnya. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan melihat mereka. Yani tidak melihat mereka dengan pandangan rahmatnya. Wala yuzakihim, dan tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya, rajulun ala fadli ma'in yamna'uhu ibn as-sabil. Seorang yang memiliki kelebihan air, dia halangi para musafir untuk minum dari airnya. Yaqulullahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala
akan berkata kepadanya pada hari kiamat, al-yawma amna'uka fadli, pada hari ini aku halangi engkau dari keutamaanku, kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak, sebagaimana engkau telah menghalangi kelebihan yang Allah berikan kepadamu tanpa ada usaha darimu sedikit pun. Inilah makna hadis al-muslimuna fi syuraka fi thalathin fil kala' wal ma'i wal nar. Baik. Pak Ustaz, kita berpuasa sudah terdengar adzan subuh. Bagaimana hukumnya kalau kita minum? Batal puasanya. Sebab kalau sudah masuk waktu subuh, sudah terbit fajar, maka itulah awal mulainya puasa. Ya. Sudah masuk awal mulai puasa. Kalau kita melakukan pembatal puasa, maka batal puasa kita. Kecuali kalau muadzinnya salah dalam melihat waktu, dia kira sudah fajar, padahal belum masuk waktu fajar, lalu dia azan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Jadi yang menjadi ukuran sebenarnya bukan azan, tetapi waktu. Ya. Sebab muadzin bisa saja salah dalam melihat waktu. Ya. Belum masuk waktu sholat, dia sudah azan. Adapun kalau sudah jelas masuk waktu fajar, lalu seorang masih makan dan minum dengan sengaja, maka batal puasanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, tsumma atimmu siyama ilal lail." Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang yang hitam dari fajar, yakni muncul fajar. Masuk waktu subuh. Boleh makan dan minum sampai sebelum masuk waktu itu. Kalau sudah masuk, batal kalau seorang makan dan minum. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Baik. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Apakah orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar tetap akan masuk neraka walau telah benar bertobat? Mohon penjelasannya tentang taubat nasuha. Seorang yang bertobat haruslah memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya dengan menyesali dosa-dosanya, kemudian meninggalkan dosa tersebut dan bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa depan. Dan dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia dilakukan sebelum kematian datang menjemputnya, sebelum sekarat. Maka apabila dia sudah benar bertobat, bersungguh-sungguh bertobat, hendaklah dia berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah telah menerima taubatnya dan tidak akan memasukkan dia ke dalam neraka insyaallah taala. Ini harus dia berprasangka baik, meskipun tidak boleh memastikan saya sudah pasti diampuni, tidak bisa. Tetapi berprasangka baik, insyaallah dosa-dosa saya diampuni. Jangan berprasangka buruk, jangan-jangan saya sudah bertobat tetap dimasukkan ke dalam neraka. Maka apabila seorang bersungguh-sungguh bertobat dengan meninggalkan semua dosa-dosa, hendaklah dia berprasangka baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari suatu dosa bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Baik. Pak Ustaz, ada contoh ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa setelah wudu. Doa setelah wudu seperti yang sudah ma'ruf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ saja boleh. Kalau mau ditambah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun tambahan selanjutnya, wa ja'alni min ibadikas salihin, hadisnya dhaif. Ini di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wudu. Ustaz, duluan mana datangnya Rasul dengan pecahnya agama yang 70 golongan? Ya. Kalau yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pecahnya agama Islam menjadi 73 golongan,
Tentunya ini terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Karena sebelum Rasulullah datang, umat Islam yang mengikuti agama beliau belum ada. Dan sepanjang kehidupan beliau, para sahabat tidak berpecah. Nanti setelah banyak orang baru masuk Islam, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah yang memecah belah agama. Bukan para sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi orang yang baru masuk Islam, mereka membawa keyakinan-keyakinan yang lama digabungkan ke dalam agama Islam. Mereka inilah yang memecah belah agama. Maka hampir tidak kita dapati ajaran yang menyimpang kecuali berasal dari agama-agama yang lainnya. Seperti Syiah, itu dari Yahudi. Khawarij, juga dari Yahudi, dari perkara orang-orang jahiliyah menentang pemerintah. Demikian pula ajaran-ajaran yang berkembang hari ini, seperti selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu dari Hindu-Buddha, bukan dari Islam. Inilah yang menyebabkan perpecahan di dalam agama. Kalau yang dimaksudkan agama yang sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, maka dia sudah berpecah sebelum Rasulullah SAW datang. Yahudi dan Nasrani sudah terpecah-pecah menjadi bersekte-sekte sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Tad mau tanya, radio Fajri itu radio Ahlus Sunnah atau bukan? Ini radio yang memiliki pemikiran Khawarij. Radio Al-Fajri itu adalah sebuah radio yang memiliki pemikiran Khawarij. Mereka memiliki hubungan dengan teroris yang melakukan pengoboman-pengoboman di negeri ini. Hati-hati, jangan dengarkan radio tersebut. Apakah anak yang belum dikhitan boleh ikut ke masjid waktu orang sedang sholat? Anak yang dibawa ke masjid yang menjadi ukuran bukan masalah dikhitan atau belum, tetapi apakah dia tenang, tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat, ataukah sebaliknya? Maka, kalau dia tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat, tidak apa-apa dibawa ke masjid. Tidak apa-apa dibawa ke masjid. Tapi kalau dia berpotensi mengganggu orang-orang yang sedang sholat, maka tidak boleh dibawa ke masjid. Bukan masalah dikhitan atau belum dikhitan. Oleh karenanya, yang patut dibawa ke masjid itu yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membenarkan, sudah bisa membedakan ini yang benar dan yang salah, sehingga kalau dinasihati dia paham. Kalau dia nakal, dinasihati dia paham, bukan malah dia tambah menjadi-jadi. Maka yang boleh dibawa ke masjid yang tidak mengganggu kaum muslimin yang sedang sholat, dan ini termasuk kezaliman. Baik. Mengisi bensin untuk mobil atau motor yang dipakai untuk safar menghadiri daurah atau ta'lim, apakah itu termasuk sedekah dalam jihad fisabilillah? Tidak diragukan lagi. Hal ini termasuk amal saleh, termasuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia mendapatkan bagian dari tersebarnya ilmu. Apabila dia menyiapkan kemudahan-kemudahan terlaksana sebuah majelis ilmu. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan seorang yang berperang di jalan Allah, maka dia telah berperang. Demikian pula ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, dan bertanya tentang ihsan.
lalu dijelaskan satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Jibril pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hada Jibril yu'allimukum amra dinikum." Ini adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal yang mengajar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Jibril yang bertanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dia yang mengajar kalian." Artinya apa? Orang yang menjadi sebab suatu kebaikan, posisinya itu, kedudukannya sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini adalah kebaikan yang besar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu waktu di pesantren, ana mengikuti acara bid'ah. Di kampung ana dipercaya penceramah tiap pengajian seperti tahlilan. Ngaji 4 bulan yang hamil. Setelah ngaji melalui RDS, ana katakan itu bid'ah. Harus ditinggalkan seperti usolli dalam sholat. Tapi teman da'i di sini malah membantah melalui ceramahnya. Tempat ana daerah yang awam agama, kebiasaan kalau ada musibah dan nikmat, bikin sesajen tiap hari kliwon. Maka ini sesuatu yang harus disyukuri. Kalau kita sudah mengenal sunnah dan mau meninggalkan kebid'ahan. Adapun berbagai macam tantangan yang kita hadapi dalam berdakwah, bahkan teman sendiri yang membantah kita, itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita hindari. Dan para rasul yang sebelum kita telah menghadapi yang lebih berat daripada itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Demikianlah kami jadikan bagi setiap orang nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang berbuat jahat. Siapa yang mau mengikuti jalan para nabi, mau mendakwahkan agama ini, demikianlah yang akan dia dapatkan. Maka harus bersabar. Harus bersabar. Iya. Ustaz, yang ana tahu kalau mau sholat itu kan sudah masuk waktu sholat. Tapi ketika hari Jumat, ana suka langsung sholat, kalau setelah sholat, kalau selesai adzan suatu hari terlihat mertua. Dia mengatakan, jangan dulu sholat, kalau yang Jumatan belum selesai sholat. Jadi harus nunggu bubar yang Jumatan. Pertanyaannya, apa dibenarkan hal yang demikian? Apa ada menurut syariat? Tidak ada menurut syariat. Kalau sudah masuk waktu sholat, wanita boleh melakukan sholat tanpa harus menunggu orang yang di masjid selesai sholat. Allahu'alam. Ustaz, bagaimana dengan jubah dan kerudung yang biasa dipakai ummahat, tapi di ujung-ujung kakinya, kainnya, terdapat bordir dengan warna hitam semua, sesuai dengan warna jubah dan kerudungnya. Boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Di samping hal ini tidak dicontohkan oleh para sahabiat, dan juga hal ini bisa menarik pandangan, bisa menimbulkan godaan. Maka mestinya dihindari. Karena tujuan jilbab itu untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan sama sekali fitnah dari seorang wanita. Yani godaan-godaan yang ditimbulkan dari seorang wanita. Baik. Ustaz mau bertanya, apa hukumnya kalau wanita memakai pakaian pria? Kalau itu pakaian khusus pria, maka hukumnya haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal." Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dari segala sisi. Ya, termasuk dalam pakaian. Kalau pakaian itu khusus bagi pria, maka tidak boleh dikenakan oleh laki-laki. Apakah asuransi dihalalkan dalam Islam? Dari Syahrul. Pertanyaan yang serupa. Ustaz, saya mau tanya, kalau ikut asuransi jiwa boleh atau tidak? Asuransi jiwa, asuransi gedung, asuransi mobil, ini hukumnya haram.
Ini hukumnya haram karena mengandung dua keharaman. Yang pertama adanya gharar, ketidakjelasan. Adanya gharar, ketidakjelasan. Yang kedua, adanya al-muqamarah, yaitu judi atau spekulasi. Bagaimana bentuknya? Bentuknya belum jelas untung atau rugi. Misalkan kita menyotorkan sejumlah uang kepada perusahaan asuransi, kepada Prudensial misalkan. Atau walaupun mereka namakan dengan asuransi syariah. Kita baru menyetor 5 juta. Lalu ketika ada seorang yang meninggal dari keluarga kita, yang kita asuransikan, atau kita sendiri yang meninggal, atau mobil kita terbakar, perusahaan asuransi harus menggantinya melebihi uang yang kita setorkan. Ini jelas, termasuk riba. Ini termasuk riba. Persis seperti bunga bank. Bahkan ini lebih parah lagi. Karena berkali-kali lipat dia harus menggantinya. Bahkan tidak jarang orang sengaja. Sengaja merusak barangnya sendiri yang sudah diasuransikan. Dan ini sering terjadi. Demi untuk mendapatkan asuransi yang jumlahnya jauh lebih besar daripada ongkos yang dia setorkan. Sebaliknya, kalau setorannya sudah banyak, setor terus setiap bulan, mungkin bisa sampai ratusan juta, tapi dia tidak pernah ditimpa suatu musibah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, dia yang rugi, perusahaannya yang untung. Jadi ini tidak boleh, ini hukumnya haram, seperti sudah difatwakan para ulama, ya. Di antaranya fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Al-Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ini hukumnya haram. Iya. Yang boleh itu sekedar ta'awun. Sekedar kita membantu tanpa kita mengharapkan imbalannya. Iya. Tanpa kita mengharapkan suatu hari kalau saya ditimpa musibah, saya akan diberikan ganti yang lebih besar. Atau uang itu harus dikembalikan lagi ke saya. Iya. Itu bukan ta'awun. Kalau menabung lain. Menabung kita cuma nitip uang. Baik. Jadi ini tidak benar. Ini hukumnya haram. Asuransi seperti ini yang kebanyakan, walaupun mereka namakan syariah, ta'awuniyah, tapi bentuknya seperti yang kita sebutkan, ini tidak dibolehkan. Pak Ustadz Rajaban Mauludan itu bid'ah bukan? Termasuk bid'ah karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pak Ustadz, deposito bank itu apa hukumnya? Bagaimana bentuk depositonya? Kalau seperti yang sering kita dengar, yaitu dia menyimpan uang, lalu kemudian dia mengambil melebihi apa yang dia simpan, atau berbunga uangnya, maka ini jelas haram. Bunga bank itu, itulah riba yang sebenarnya. Itulah riba yang paling jelek, yang paling buruk di dalam syariat. Yang mereka namakan bunga bank. Dan ini nama-nama yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk menipu manusia. Riba dibilang bunga. Bunga itu kan bagus. Sesuatu yang indah. Padahal ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Iya. Pak Ustadz, ana dari Ciamis mau bertanya, apakah Al-Quran dimushafkan tidak termasuk bid'ah? Dan di zaman Rasul Al-Quran tidak dimushafkan. Pertanyaan yang serupa, Ustadz, bukankah Al-Quran juga bid'ah? Iya. Yang pertanyaan kedua ini maksudnya seperti yang di atas, yaitu tentang pengumpulan Al-Quran di dalam satu mushaf. Ini bukan bid'ah, sebab ini hanya sekedar sarana. Bukan tujuannya. Tujuannya apa? Agar orang bisa mempelajari Al-Quran, bisa beribadah dengan Al-Quran.
bukan tujuannya beribadah dengan pembukuan mushaf tersebut, tidak. Ini cuma sebagai sarana. Sama seperti pertanyaan kemarin, berdakwah melalui radio. Dan juga, pembukuan mushaf, di dalam satu mushaf, itu adalah ijma' para sahabat. Dan ijma' itu, seperti sudah kita jelaskan kemarin, ada yang bertanya, ijma' sebagai sumber hukum, sebagai dalil, ini jelas di dalam Islam. Kalau sahabat sudah sepakat, maka itu harus kita amalkan, harus kita terima. Tidak boleh kita salahkan. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yajma'u ummati 'ala ad-dalalah." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Iya. Jadi andaikan ini salah, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat para sahabat bersepakat. Iya. Dan ini bukan termasuk bid'ah. Baik. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya berburuk sangka pada hewan pada bulan Safar? Barangkali maksudnya berburuk sangka ini adalah merasa sial. Yakni kalau melihat hewan tertentu merasa sial, khawatir jangan sampai terjadi suatu musibah. Atau apabila masuk bulan Safar, khawatir jangan sampai terjadi musibah. Ini termasuk syirik. Ini termasuk kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Ya. Tiyarah, merasa sial dengan sesuatu itu adalah syirik. Itu adalah syirik dua kali dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang bisa memberikan kemanfaatan dan menimpakan kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena melihat hewan-hewan tertentu, bukan pula karena bulan, hari maupun tanggal-tanggal tertentu. Ya. Maka kebiasaan sebagian orang takut menikahkan anaknya pada bulan Syura misalkan. Ya. Tidak mau melakukan perjalanan pada bulan-bulan atau tanggal tertentu, seperti tanggal 13. Maka ini termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang bisa menimpakan kemudaratan ataupun memberikan manfaat bukan benda-benda tertentu, bukan hal-hal tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apabila seorang mandi dari junub tetapi tidak menyela-nyelai rambut karena lupa, apakah sah mandinya atau tidak? Apakah perlu mengulang mandinya? Kalau dia sudah membasahi seluruh rambut dan kepalanya walaupun dia tidak menyela-nyelainya, maka mandinya sah. Mandinya itu sah. Menyela-nyelai rambut bukan termasuk kewajiban, tapi termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun harus dipastikan rambut dan kepala itu kena air, ya, terkena air. Ya, jangan sampai dia kering tidak basah. Iya. Apabila seorang sholat rambutnya diikat padahal dia tahu tidak boleh diikat, apakah berdosa atau tidak? Bagi laki-laki berdosa. Bagi laki-laki berdosa. Adapun bagi wanita tidak mengapa. Namun tidak sampai membatalkan sholatnya. Tidak sampai membatalkan sholatnya. Baik. Ustaz, apakah orang yang sedang junub boleh membaca Al-Quran? Tidak ada larangan yang tegas dan sahih orang yang junub ataupun yang haid membaca Al-Quran. Ya. Namun yang lebih afdal kalau dia mandi dulu atau minimal berwuduk dahulu. Walaupun dia masih junub, ya, misalkan hari sudah malam kedinginan, dia mau membaca Al-Quran, dia belum mampu untuk mandi, maka usahakan berwuduk dahulu. Usahakan berwuduk dahulu. Ya. Tetapi tidak ada larangan yang sharih was sahih terhadap orang yang junub membaca Al-Quranul Karim. Ini pendapat yang benar dari pendapat para ulama. Apakah seorang yang sedang sholat kemudian terlihat selain muka dan telapak tangan, apakah sholatnya wajib diulang dan batal sholatnya? Kalau dia sengaja
atau kalau dia sudah tahu terbuka auratnya dan dia biarkan, maka batal sholatnya. Harus dia ulang kembali. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab menutup aurat adalah syarat sholat. Kalau seorang sholat tanpa menutup aurat, tidak terpenuhi syaratnya. Tidak memenuhi syarat. Iya. Sama halnya, kalau seorang sholat, lalu dia sadari, ya rahmatullah, pakaiannya terkena najis. Maka buka pakaiannya. Kalau dengan membuka pakaian tersebut, auratnya masih tertutup, masih ada pakaian dalam, boleh dia teruskan sholatnya. Tapi kalau auratnya terbuka, dengan terpaksa dia harus menghentikan sholatnya dan mengganti pakaian. Seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di daerah saya, banyak kesyirikan dan bid'ah. Bahkan semua keluarga. Bolehkah aku mengajaknya sebelum tahu dalilnya? Dan gimana kalau mereka tanya yang aku tidak tahu? Bahkan wajib bagi kita mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan dan bid'ah. Dan mengetahui dalil tidak harus dengan menghafalnya. Yang penting kita tahu. Yang penting kita sudah tahu yang mereka lakukan itu ternyata perbuatan syirik dan perbuatan bid'ah. Walaupun kita tidak menghafal dalilnya, kita cuma ingat saja, ini kita pernah baca. Ada dalam penjelasan para ulama, ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah, bahwa hal itu syirik, hal itu bid'ah. Maka, wajib bagi kita untuk menasihati mereka. Ya. Walaupun kita tidak menghafal dalilnya. Ya. Namun tentunya yang lebih bagus, kalau kita tahu dalilnya, sehingga mereka lebih dapat memahami dan lebih bisa menerima. Kalau kita menyampaikan tanpa disertai dalil, maka akan sulit bagi mereka untuk menerimanya. Dengan dalil saja, seringkali masih sulit, apalagi kalau tanpa dalil. Ya. Maka yang lebih bagus, kita menghafal dalilnya, atau minimal ada semacam buku yang kita pegang, kita tunjukkan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah. Gimana kalau mereka tanya yang aku tidak tahu? Maka jangan dijawab. Katakan saja, wallahu alam. Tidak boleh kita berbicara tentang agama yang kita tidak ketahui. Kita hanya menyampaikan yang kita tahu saja. Walaupun tahu di sini, tidak harus dengan menghafalnya. Tapi dengan menghafal itu lebih baik. Ustaz, hamil pertama sudah 7 bulan, lalu mau dimandikan dengan air diambil dari 7 sumur. Dan yang memandikan 7 orang bergantian. Sambil membacakan surat obat 7. Orang juga yang bacanya apa ini? Baik. Ya, kesimpulannya namanya 7 bulan hamil. Tapi ini termasuk bid'ah. Ini termasuk kebid'ahan mengada-ngada di dalam agama. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Apalagi kalau dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ini juga termasuk kebid'ahan. Dan juga memandikan seseorang sampai melihat auratnya, padahal dia bukan anak kecil yang perlu dimandikan. Maka ini pelanggaran syariat. Terlebih kalau yang memandikannya lawan jenis. Ini lebih parah lagi. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Dan yang lebih buruk lagi, hal ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan bisa jadi, sudah sampai kepada kesyirikan, apabila mereka menganggap air-air tersebut yang berasal dari 7 sumur bisa memberikan suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Persis seperti masalah tatayur tadi. Merasa sial. Ya khawatir
waktu-waktu tertentu atau hewan-hewan tertentu bisa mendatangkan kesialan. Makanya sama. Seorang menganggap air yang berasal dari 7 sumur tersebut bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya mewarnai jenggot yang hitam belum ada uban? Apakah termasuk sunnah? Mewarnai jenggot yang hitam belum ada uban, apakah termasuk sunnah dari Cilacap Barat? Allahu a'lam, hal ini tidak ada larangan di dalam syariat. Yang ada larangannya mewarnai dengan hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajannibus sawab." Jauhilah menggunakan warna hitam. Siapa yang sudah beruban ataupun belum beruban tapi ingin lebih hitam lagi, makanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan bulan Rajab dan sunnah-sunnah apa yang boleh dikerjakan? Pertanyaan yang serupa, Ustaz, saya Harun di Langinsari, mau tanya tentang fadilah puasa di bulan Rajab. Yang benar dalam masalah ini, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasannya bulan Rajab tidak memiliki keutamaan khusus dalam satu amalan tertentu melebihi bulan-bulan yang lainnya. Tidak puasa, tidak sholat, atau amalan-amalan yang lainnya. Tidak ada amalan khusus. Dan beliau menjelaskan seluruh hadis tentang puasa di bulan Rajab itu adalah dhaif dan palsu. Seluruh hadis tentang keutamaan puasa di bulan Rajab itu hadis-hadis dhaif dan palsu. Maka tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Baik. Bagaimana dengan tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gimana hukumnya dan pahalanya akan nyampe atau enggak? Tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibolehkan hanya ketika beliau masih hidup. Para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta didoakan. Ini artinya bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tidak ada sahabat yang berdatangan di kuburan beliau untuk minta didoakan. Justru mereka datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, ketika terjadi kekeringan di zaman Umar bin Khattab. Para sahabat datang kepada beliau minta didoakan. Mereka tidak datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah lebih mulia dari Al-Abbas. Iya. Maka ini termasuk kebid'ahan. Bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ucapan mereka, "Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana." Ini bid'ah. Ini tawassul, contoh tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dimaksud dengan tawassul berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan beliau kita jadikan perantara agar sampai doa kita kepada Allah, ini syirik. Ini syirkul akbar. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Siapapun dia, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah wali ataukah malaikat, apabila kita jadikan dia perantara untuk berdoa kepada Allah, ulama seluruhnya sepakat ini adalah syirkul akbar. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, persis seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani dahulu dan orang-orang penyembah berhala di zaman jahiliyah. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah az-zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka menjadi perantara kami, bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuan mereka beribadah kepada makhluk, kepada selain Allah, hanya untuk agar mereka bisa didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bertawassul dengan makhluk itu hanya satu yang dibolehkan, yaitu meminta didoakan ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, kita datang kepada Pak Kiai, mohon doakan saya. Ini namanya bertawassul. Dan ini tawassul yang dibenarkan. Baik.
Masih ada waktu? Bagaimana cara niat ketika kita akan mandi besar atau bersuci dari junub? Apakah harus berniat dalam hati ketika sedang mandi atau dengan berjalan menuju kamar mandi pun itu sudah merupakan niat? Setelah kita jelaskan dalam masalah niat. Niat itu artinya bermaksud, bertujuan, melakukan sesuatu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang sudah bermaksud melakukan sesuatu dengan niat karena Allah, dengan tujuan karena Allah, maka dia sudah dikatakan berniat. Tidak harus diucapkan, tidak harus dilafazkan, baik dilafazkan dalam hati maupun di dalam lisan. Dan kapan dia dilakukan? Tidak ada masalah sebelum melakukan ibadah ataupun dengan bersamaan ibadah tersebut. Ini tidak ada masalah. Yang penting adanya niat menyertai dimulainya ibadah tersebut. Ini yang paling penting. Baik. Ini tidak ada masalah mau dilakukan bersamaan atau sebelumnya, sedikit waktu sebelumnya. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya mencegah turunnya hujan? Apa ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satupun yang sanggup mencegah turunnya hujan kecuali pakai payung. Iya. Adapun berdoa, maka ini boleh. Ya. Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Artinya, kalau turunnya tidak langsung kepada kita, sehingga tidak mengakibatkan banjir dan sebagainya. Ya. Jadi, yang perlu kita doakan, jangan sampai hujan tersebut mengakibatkan musibah bagi kita. Seperti banjir ya, dan sebagainya. Ini yang kita doakan kepada Allah. Bukan didoakan mencegah turunnya sama sekali. Sebab hujan itu rahmat. Hujan itu adalah rahmat. Ya. Kita doakan agar bisa memberikan manfaat. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Lalu, setelah hujan, kita baca, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita telah diberikan hujan dengan keutamaan dari Allah dan dari rahmatnya. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana hukumnya seorang yang telah mengucapkan syahadat dengan sempurna, lalu ia masuk ke aliran sufiyah atau bid'ah? Kalau dia melakukan kesyirikan dan kekafiran, maka batal syahadatnya, batal keislamannya. Tetapi kalau dia melakukan bid'ah yang tidak sampai pada syirik dan kekafiran, maka berkurang tauhidnya, berkurang imannya. Ya. Hendaklah dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ustaz, boleh tidak sholat di dalam kamar? Kalau laki-laki, wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau wanita, semakin ke dalam, lebih baik ya, tempat sholatnya. Semakin tersembunyi, itu lebih baik. Ini bagi wanita. Tapi kalau laki-laki, harus sholat berjamaah di masjid. Pak Ustaz, bolehkah wanita lagi istihadah berhubungan dengan suaminya? Tidak apa-apa. Istihadah, wanita yang terkena istihadah tidak apa-apa digauli oleh suaminya. Yang dilarang hanyalah ketika dia haid. Hanyalah ketika dia haid. Baik. Apakah TKW atau TKI bisa dikatakan budak yang bisa diperlakukan seperti zaman Nabi SAW? Tidak bisa. Ya. Ini TKW dan TKI bukan budak. Ya. Bukan budak. Dan haram hukumnya mengirim TKW ke luar negeri tanpa disertai mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin." Wanita tidak boleh melakukan safar, melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Dan inilah di antara penyebab terjadinya berbagai macam kejahatan terhadap para TKW. Seperti kekerasan,
bahkan perkosaan, karena mereka tidak ditemani mahramnya. Haram hukumnya. Haram hukumnya kita membiarkan anak-anak kita, keluarga kita pergi bekerja ke luar negeri tanpa disertai mahramnya. Ya, tanpa disertai mahramnya. Dan bisa dipastikan orang-orang Arab yang menerima TKW tanpa disertai mahramnya, dia bukan orang yang baik. Agamanya tidak baik. Orang-orang Arab yang baik, yang saleh, itu biasanya mereka persyaratkan. Kalau mau bekerja di rumah kita, menjadi pembantu, harus disertai dengan suaminya. Biasanya suaminya menjadi supir, lalu istrinya bekerja di rumah sebagai pembantu. Iya. Jadi, ini hukumnya haram, dan inilah sebenarnya penyebab terbesar ya, terjadinya masalah-masalah TKW di luar negeri. Iya. Di daerah saya, banyak kesyirikan dan bid'ah. Oh, ini sudah tadi ya. Ustaz, apa perbedaan najis dengan hadas? Najis itu berupa materi, hissiyah, yang bisa terlihat. Sedangkan hadas adalah sifat yang ada dalam diri seseorang. Misalkan dia buang air kecil, maka dia berhadas kecil. Tidak bisa kita lihat hadasnya, tapi dia sendiri yang tahu. Dia memiliki hadas kecil. Atau dia berhubungan suami istri, maka dia hadas besar. Dia sendiri yang tahu. Kalau najis bisa terlihat seperti kotoran anjing misalnya, ya. Atau darah haid. Ini sesuatu yang bisa kita lihat. Itu bedanya. Apa hukumnya memakai cincin? Apakah ada hadis yang menjelaskan bahwa cincin itu melalaikan sehingga Rasulullah SAW membuang cincinnya? Memakai cincin asalnya hukumnya mubah. Hukumnya mubah saja sepanjang bukan cincin emas bagi laki-laki. Adapun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang cincinnya, itu saya tidak tahu. Yang ada riwayat justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincinnya sebagai stempel pada surat-surat resminya. Baik. Bagaimana apabila seorang istri sedang safar dengan suaminya atau mahramnya dalam perjalanan, waktu sholat, lalu si suami sholat di sebuah masjid, apakah si istri juga harus sholat di masjid atau gimana? Kalau tidak ada rumah atau rumahnya masih jauh, sholat di masjid. Istri ikut sholat di masjid. Tentunya di tempat wanita, bukan di tempat laki-laki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh, terangkan dan siapa nama ustaz yang menyampaikan. Hah? Kalau boleh tahu, kitab apa yang sekarang diterangkan dan siapa nama ustaz yang menyampaikan. Nah, ini yang bertanya pada taklim malam ketika Ustaz Khotib katanya. Ustaz Khotib menyampaikan kitab Riyadus Salihin pada taklim malam, yang menyampaikan adalah Ustaz Khotib. Hafizahullah Ta'ala. Pak Ustaz, yang afdal bagi akikah bagi anak laki-laki, apakah dua ekor kambing? Dan apakah hadisnya sahih? Tolong dibacakan hadisnya. Hadisnya sahih, bagi laki-laki dua ekor kambing, dan bagi wanita seekor kambing. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil gulami syatani, mukafi'atani wa anil jariyati syatun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil gulami syatani mukafi'atani wa anil jariyati syatun. Dari seorang anak laki-laki disunahkan baginya, yakni bagi orang tuanya, untuk menyembelih dua ekor kambing yang serupa, sedangkan bagi anak wanita seekor kambing. Ini yang disunnahkan. Bahkan ada seorang yang menanyakan kepada Aisyah, saya sudah bernadar untuk menyembelih sapi, tetapi dilarang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, lalu beliau menyampaikan hadis tersebut. Bagi anak laki-laki
dua ekor kambing dan perempuan satu ekor kambing. Baik, barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.